Masjid Hagia Sophia atau dulu adalah gereja Hagia Sophia, diubah menjadi masjid pada tahun penaklukan Konstantinopel. Nah, masa itu semuanya sudah dilapisin sehingga tidak terlihat lagi lambang-lambang gerejanya, tetapi sekarang sudah muncul lagi seperti di atas sana ada gambar Bunda Maria dan juga Nabi Isa. Tapi kemudian dua-duanya diapit oleh tulisan Allah dan Muhammad. Bisa kita lihat ada tulisan Abu Bakar, ada tulisan Umar di sana, ada Hasan dan Husain, kemudian ada Uthman bin Affan. Ini adalah galeri Muazzin. Galeri Muazzin. Dan di sini adalah ini sebagai mihrab di sana. Di sini adalah bagian mimbar dengan suasana khas Turki. Konstantinopel akan ditaklukkan oleh satu pasukan di mana pemimpinnya pada saat itu adalah pemimpin yang terbaik dan pasukannya pada saat itu adalah pasukan yang paling baik. Ternyata Allah telah menakdirkan Muhammad Al-Fatih sebagai penakluk kota ini. Yang pertama ditaklukkan adalah Konstantinopel dan setelahnya adalah menaklukkan kota Roma. Semoga kita menjadi generasi penakluk Allahu Akbar. Sophia ini menjadi model bagi pembangunan masjid ala Turki setelah penaklukan kota Konstantinopel. Dan tentu saja dengan arsitek terkenalnya Mimar Sinan. Mimar Sinan mencoba mengalahkan dan mengadopsi arsitektur terkenal dari Bizantium Romawi. Kita bisa lihat dengan warna lapisan kuning dan emas. Jadi warna pilihan untuk gereja
Assalamualaikum.